Saudara, sejak pertama kali mengudara sebagai stasiun televisi swasta hingga saat ini, Kompas TV mengalami beberapa kali perubahan logo. Nah, perubahan logo ini tentu saja disertai dengan makna yang terkandung di dalamnya. Dan berikut ini adalah perjalanan perubahan logo Kompas TV dari masa ke masa. Kompas TV resmi mengudara untuk pertama kalinya pada peluncuran pertama tanggal 9 September 2011. Pada awal kemunculannya, logo Kompas TV menggunakan logogram berupa huruf K sebagai inisial Kompas dan sudut tajam yang berasal dari aliran kubisme yang melambangkan era modern dalam penyampaian berita dan informasi kepada masyarakat. 9 warna yang beragam pada logo Kompas TV mencerminkan Bhinneka Tunggal Ika, keberagaman budaya, etnis, seni, dan kekayaan Indonesia. Sedangkan, bentuk segitiga pada tiap warna mengartikan energi, kekuatan, dan keseimbangan. Logo ini digunakan sejak tanggal 9 September 2011 hingga 11 September 2011. Kemudian di tanggal 11 September 2011, logo Kompas TV mengalami perubahan. Logo Type TV pada logo Kompas TV dihilangkan, sehingga menjadi berupa logogram huruf K disertai logo Type Kompas. Kemudian seiring perjalanannya, di tanggal 5 Oktober 2012, Kompas TV memutuskan untuk kembali menggunakan logo pertama berupa logogram huruf K dengan 9 warna beragam, disertai logo Type Kompas TV. Seiring bertambahnya usia, logo Kompas TV kembali mengalami perubahan. Di tanggal 19 Oktober 2017, Kompas TV merubah logonya menggunakan logo Type Kompas dan logo Type TV dengan ukuran yang lebih kecil di sisi kanan atas, disertai tagline "Independen, Terpercaya" dengan dua warna primer, biru dan merah. Warna biru merupakan warna turunan dari Kompas Gramedia. Biru juga mewakili inovasi tanpa henti dan ketenangan pikiran. Sedangkan warna merah membawa energi dan komitmen dapat dipercaya. Logo yang hingga kini digunakan tersebut sejalan dengan transformasi Kompas TV menjadi TV berita dengan komitmen menyajikan berita yang mengutamakan independensi dalam setiap bentuk peliputan, produksi berita, hingga tayangannya. Sesuai dengan namanya, yaitu Kompas, diharapkan Kompas TV dalam menyajikan berita independen dan terkini, akurat, terpercaya, dan dapat menjadi penentu arah para pengambil kebijakan.